Damailah saat ini, yang mulai kemarin tidak tegur sapa, kita boleh bertemulah kepada orang tersebut mumpung Ramadan. Suami istri yang selama ini masya Allah gak akur, mumpung Ramadan. Ibu bayangin aja, tapi gak usah serius-serius, dibayangin jangan beneran. Bayangin ibu lagi menanak nasi di siang hari bulan Ramadan. Udaranya panas, di dapur yang panas, kompor panas, menanak nasi, membuat sayur untuk suami yang suka bikin panas. Rasanya kayak apa kira-kira? Sama seorang suami yang bekerja keras, meres keringat, banting tulang di bawah terik matahari, ternyata itu semuanya mencari uang untuk istri yang suka bikin panas. Tidak enak. Berdamai, akan tapi subhanallah, jika hidup indah saling mencintai karena Allah, luar biasa. Kerja pun, biarpun di bawah terik matahari, dia ingat bahasanya, ini adalah untuk orang yang aku cintai. Jadi sejuk hati. Seorang istri yang lagi menanak nasi dalam keadaan capek seperti apapun di depan kompor gas yang panas, ternyata untuk suami yang sangat dicintainya, jadi sejuk. Begitu juga dengan sanak kerabat dan saudara. Bayangkan kalau kita dengan orang dendam, marah, cepat lapar, cepat haus tuh di bulan Ramadan. Belum lagi nanti akan menjadi sebab kita melakukan sesuatu yang ditolak amal kita. Karena kita benci kepada tetangga, kita gunjing, ngomongin tetangga. Tuh, tahu enggak? Padahal kita puasa di bulan Ramadan, habis pahala kita. Makanya yang perlu kita persiapkan adalah bukan zahir saja, bukan urusan musola, batin kita. Ada tradisi di sebagian masyarakat kalau menjelang Ramadan begini ini ada tukar-menukar makanan di antara tetangga. Enggak tahu di sini masih ada atau tidak. Kalau di Jawa Timur ada namanya megengan, Ibu. Jadi kalau menjelang Ramadan itu setiap keluarga buat masakan yang enak, dikirim ke tetangga begitu. Sudah supaya damai, yang kemarin berantem jadi damai. Akhirnya kalau damai enak, Bu, ngajak traweh, senyum tetangga yang diajak. Iya, Bu. Kalaupun dia tidak mau, enggak marah, hanya bilang, "Aduh, Bu, masih agak sibuk." Coba kalau tidak akur, lagi tidak enak ngajak traweh, "Bu, yuk traweh, Bu, yuk." Sok banget traweh. Jadi tidak enak semuanya. Menjelang Ramadan harus kita tata hati. Bagaimana kita bisa saling mencintai karena Allah? Indah, suami istri kok cemberutan terus. Ramadanan, ya Allah, jam 8 pagi sudah lapar banget. Melihat suami cemberut, suami ngeliat istri cemberut. Masya Allah. Nasib buruk tuh manusia. Nah, berdamai. Kemudian belum tidak hanya sampai di situ. Gara-gara dendam permusuhan ini menjadi sebab kita rugi betul. Amal yang lalu tidak diterima oleh Allah. Ramadan yang lalu juga tidak diterima. Dosa tidak diampuni. Ada berita dari baginda Nabi. Makanya dia harus betul, kita damai itu harus. Jangan ikuti kesombongan. Mengalah kita. Biarpun dia lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita. Kita mulai. Karena saya pengen diterima amal saya. Saya pengen diampuni oleh Allah. Begitu. Jangan gengsi. Gengsi mengarahkan ke neraka untuk apa? Kita memulai dengan berdamai. Jadilah orang memulai. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.